Allez. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah pada malam ini kita akan membaca ayat yang ke-55 daripada surah An-Nahl, muka surat 273. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما
ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم وبلغنا رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang dimuliakan Tuan Imam pegawai-pegawai masjid yang berusaha pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid hadirin hadirat muslim muslimat sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengurniakan kepada kita kekuatan untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Sebagaimana kita maklumi bahawasanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian COVID-19 menyebabkan
kita tidak dapat berkumpul di dalam majlis ilmu seumpama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengangkat virus tersebut daripada bumi kita ini, bumi Malaysia dan di dunia ini, ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan pendirian kita, menjadikan kita orang istiqamah untuk hadir ke majlis ilmu seumpama ini dan juga ke solat berjemaah di masjid ini, insyaAllah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini insyaAllah kita akan menyambung kembali pengajian kita mengenai dengan hadis Nabi SAW yang kita baca daripada kitab Mustika Hadis. Pada malam ini kita sudah berada pada bab yang ketiga. Tajuk pada malam ini, agama yang diridai Allah ialah Islam. Firman Allah Ta'ala maksudnya, sesungguhnya agama yang diridai Allah ialah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman maksudnya, sesiapa yang menurut jalan yang lain daripada yang lain dari apa yang disyariatkan oleh Allah sebagai agamanya, maka tidak sekali-kali akan diterima daripadanya. Surah Ali Imran juga, iaitu ayat 85. Kedua ayat ini memberi penjelasan kepada kita bahawasanya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Kita akan membaca hadis Nabi yang hadis yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannata وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Rawahu Bukhari. Yang bermaksud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekalian umatku akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Sahabat-sahabat baginda bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Baginda menjawab, sesiapa yang taat kepadaku akan masuk syurga, dan sesiapa yang durhaka kepadaku maka sesungguhnya ia telah enggan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang ketujuh ini mengandungi yang pertama, manusia wajib mematuhi satu undang-undang yang tertentu. Yang kedua, kepatuhan yang sempurna kepada undang-undang itu sahajalah yang menyebabkan kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat. Huraiannya, pertama, manusia dan undang-undang yang diwajibkan mematuhinya. Sebagaimana yang diketahui dan disaksikan, bahawa segala jenis makhluk dalam alam kehidupan ini untuk kesempurnaan keadaannya tak dapat tidak mematuhi undang-undang yang dikhaskan baginya. Maka manusia sebagai makhluk yang tersusun dari jasmani dan rohani sudah tentu wajib mematuhi satu undang-undang yang khas untuk rohaninya, selain dari wajibnya mematuhi undang-undang jasmaninya. Apa yang dimaksudkan dengan peraturan rohani dari sudut Islam, agama Islam, ialah mestilah dia mematuhi perkara-perkara yang berkaitan dengan kerohaniannya. Antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam supaya bersifat dengan sifat-sifat yang mahmudah. Maka manusia itu wajib menyempurnakan hatinya
dengan sifat-sifat mahmudah tersebut. Antaranya ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bersifat sabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersifat qanaah. Ini antara sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia memilikinya, supaya manusia mengikutinya, supaya manusia menjadikan sifat tersebut sebagai sifat yang terpuji untuk dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang manusia memiliki sifat-sifat yang keji, iaitu sifat-sifat seumpama dengki, seumpama takabur, seumpama kita kata sombong, takabur, sombong, dan sifat-sifat yang lain. Ini larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikatakan undang-undang, peraturan, peraturan yang mana manusia perlu ikut, iaitu bersifat dengan sifat yang terpuji dan menjauhi diri dari mereka daripada sifat yang keji. Selain daripada itu, peraturan rohani juga ulama-ulama, antaranya ialah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, telah menyebut dalam beberapa kitabnya, di antaranya kitab Ihya Ulumuddin, supaya kekuatan rohani kita ini dibina dengan banyaknya kita melakukan solat. Selain daripada solat yang wajib, solat yang wajib itu 5 waktu lah. Begitu juga dengan solat-solat yang lain, solat malam, solat sunat, solat-solat yang lain. Maka ini adalah peraturan rohani yang mesti diikuti oleh seseorang itu, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Ghazali menyebut puasa juga amalan yang kita kata peraturan Allah Subhanahu wa taala yang boleh menguatkan kerohanian seseorang itu, menguatkan hati. Cuma puasa ini dia ada dua bentuk, dapat jasmani, dapat rohani pun dapat. Dari sudut jasmaninya, dapat kesihatan yang baik. Menurut kajian saintis ataupun doktor-doktor menyatakan amalan berpuasa ini baik. Menurut pandangan doktor lah, menurut Islam itu dia ada peraturan dia. Peraturan wajib ialah puasa bulan Ramadan, sebagaimana yang kita lalui baru-baru ini. Tapi pandangan doktor ini, dia tak kira waktu bulan Ramadan atau bulan yang lain, dan puasa dia berbeza dengan puasa kita. Mungkin dia kata dia tak makan ataupun tidak, itu saja, tapi benda yang lain boleh buat. Kita tidak, bukan saja tidak makan dan minum, jima pun tidak boleh, dan juga perkara-perkara yang lain pun kita tak boleh lakukan. Ini puasa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan peraturan kepada kerohanian kita. Dan selain daripada itu, zikir, kemudian membaca Al-Quran. Sebenarnya banyak peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi memenuhi keperluan rohani manusia. Manakala undang-undang yang perlu dipatuhi oleh manusia berkaitan dengan jasmaninya amat banyaklah. Sama ada ia berkaitan dengan ibadat, seumpama kita kata zakat, mengerjakan haji dan perkara-perkara yang lain, nikah kahwin, ini peraturan Allah Subhanahu wa taala. Muamalat, undang-undang yang berkaitan dengan jual beli dan hubungan antara manusia. Kemudian undang-undang yang berkaitan dengan peraturan jenayah, disebut sebagai undang jenayah. Dan sebenarnya banyak lagi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Termaktub dalam Al-Quranul Karim. Maka manusia yang berada di atas muka bumi ini, sebenarnya mereka datang ke bumi Allah Subhanahu wa taala dari akal yang sempurna memikirkan, apabila kita menumpang bumi Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah taala. Seumpama kita pergi ke sebuah negara pada hari ini, negara lainlah selain daripada negara Malaysia, negara lain kita pergi ke Indonesia seumpamanya, ke Thailand dan juga negara-negara yang lain. Setiap negara tersebut ada peraturannya. Maka kita yang menjadi warga negara Malaysia ini pergi negara tersebut,
mau tidak mau kita kena ikut peraturan di sana. Suka tidak suka kita kena ikut peraturan di sana. Kerana apa? Kerana mereka melihat ataupun kerjaan tersebut melihat peraturan tersebut menjadi membawa kebaikan, membawa maslahah kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Maka kita yang pergi sana terpaksa kena ikut. Kita orang, begitu juga orang yang datang ke negara kita, mereka terpaksa kena ikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara ini. Kerana negara ini berpandangan undang-undang ini akan menjamin kemaslahatan, kebaikan untuk orang yang berada di sini. Begitu juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, kena ikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di manakah peraturan Allah Taala? Peraturan Allah Taala terdapat dalam Al-Quranul Karim, merupakan wahyunya, dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sepatut, bahkan tidak masuk akal bila seseorang itu berada di bumi Allah Ta'ala, tiba-tiba dia nak buat peraturan dia sendiri, nak buat undang-undang dia sendiri, nak buat sistem hidup dia sendiri. Ini tidak patut. Sebab itu dalam pengajian Tauhid, ulama-ulama Tauhid menyebut orang ini patutnya cari bumi lain. Jangan berada di bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dia bebas nak buat peraturan dia. Dia bebas untuk buat peraturan dia yang berkaitan dengan rohani dan juga jasmani dia. Jangan berada di bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin hadirat muslimin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, undang-undang itu ialah Islam. Undang-undang itu ialah Islam. Oleh sebab itu, kefahaman kita umat Islam terhadap perkataan Islam berbeza, atau perkataan agama berbeza dengan orang lain. Agama-agama lain itu menganggapkan agama itu hanya perkara-perkara yang berkaitan dengan rohani saja, tak berkaitan dengan jasmani. Itu pandangan agama lain. Tetapi dalam Islam tidak. Bila disebut agama, dan agama itu agama Islam, peraturannya ataupun perkara yang berkaitan dengan rohani dan jasmani tidak boleh dipisahkan. Mesti disekalikan. Mesti disekalikan. Sama ada ianya berkaitan dengan urusan dunia ataupun berkaitan dengan urusan akhirat. Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Apakah yang dikatakan undang-undang Islam itu ialah hukum-hukum syarak dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh utusan Tuhan. Maka dalam bab atau bahagian pertama disebut, apakah agama itu? Agama itu ialah undang-undang dan cara hidup yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia mendapat dengan sebabnya nikmat yang sebenar dan kebahagiaan yang kekal. Ini dinamakan agama. Ini dinamakan agama menurut definisi yang dibuat oleh pengarang kita ini, iaitu Syekh Abdullah Basmi. Hadirin hadirat muslimin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, tarif ini dipakai oleh para ulama keseluruhannya, termasuk satu karangan yang dikarangkan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Dia membawa tarif tentang Islam ni, banyak tarif dia dalam kitab Usul Dakwah. Tapi dia kata tarif yang paling mudah faham ialah rukun Islam itu. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, itulah agama, dia kata. Ini tarif yang paling mudah difahami dan yang paling dekat di hati dia. Dia menyebut dalam kitab dia lah. Ada juga ulama-ulama, seumpama Muhammad Qutub, Syekh Muhammad Qutub dan abangnya Syekh Qutub, mereka menyebut agama itulah cara hidup. Cara hidup, cara hidup seseorang itu mestilah berpandukan kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah agama, itulah Islam. Maka hadirin hadirat muslimin yang muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, ketika mana seseorang itu mengikuti peraturan dan undang-undang Allah Ta'ala, maka dia akan diterima amalannya oleh Allah Ta'ala. Akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang terdapat dalam ayat yang mula kita baca sebentar tadi,
iaitu ayat 19 surah Ali Imran, innad dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Ini yang kita kena faham. Sebenarnya pahaman tentang agama ini dalam masyarakat umat Islam setelah penjajah masuk ini dah berbeza sebenarnya. Dulu umat Islam dulu semenjak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah ke zaman kita kata khalifah Islamiah yang terakhir sekali ialah khalifah Uthmaniyah. Pahaman tentang agama ini sama saja. Tetapi bila masuk penjajah dalam negara umat Islam, umat Islam menjadi celaru tentang agama. Kenapa? Kerana kefahaman agama yang dibawa oleh barat ini, oleh penjajah ini ke dalam negara umat Islam ataupun negara yang mereka jajah, dia berbeza dengan pandangan umat Islam yang dahulu. Umat Islam yang dahulu seluruh dunia faham tentang agama sebagaimana yang kita huraikan pada malam ini, satu ya. Tapi apabila negara umat Islam dijajah oleh barat, maka kefahaman agama tentang Islam, kefahaman agama dalam kalangan mereka berbeza. Kelompok ini pahaman agama begini walaupun dia nama di Islam. Kelompok ini paham agama begini walaupun dia nama di Islam. Sehingga di satu analogi mengenai dengan kefahaman tentang agama Islam oleh umat Islam pada akhir zaman ini, sebagaimana orang buta mensifatkan seekor gajah. Dia ibarat begitu ya. Seorang buta ini pegang kaki, dia kata gajah ini macam pokok kelapa. Seorang ini yang buta ini pegang gajah kat telinga dia. Dia kata macam apa ni, macam apa, macam talam dan seumpamanya. Pegang ini, pegang gajah, pegang badan gajah macam dinding, dia kata. Gajah itu dinding, macam dinding. Mensifatkan. Pegang belalai digambarkan sebagaimana pegang apa dia? Perkara-perkara yang seumpama belalai lah. Jadi sebenarnya setiap orang yang pegang itu adalah gajah. Begitulah keadaan yang berlaku pada hari ini. Mereka melihat agama itu adalah sembahyang, agama itu adalah puasa, agama itu adalah perkara yang berkaitan dengan pendidikan, agama itulah berkaitan dengan ekonomi. Itu saja dia nampak. Padahal keseluruhan itu adalah agama. Dan keseluruhan itu mestilah ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin hadirat muslimin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengajaran atau pelajaran kita pada malam ini untuk menjelaskan mengenai dengan hakikat agama itu sendiri supaya kita tidak keliru. Ada orang cakap politik kotor. Politik kotor. Politik bukan agama. Daripada mana pandangan kamu tentang itu? Ini pemikiran yang kita anggap sebagai pemikiran orang barat. Padahal cuma dalam Islam tak sebut perkataan politik. Dulu, zaman dulu disebut siasah. Disebut perkataan siasah. Siasah itu mengurus, mentadbir dunia ini, mengurus negara ini, mengurus masyarakat dengan Al-Quran. Maka itulah politik. Tapi hari ini dianggap politik itu satu perkara yang dianggap kotor dan seumpamanya. Mungkin kotor itu kalau berdasarkan kepada agama yang tidak betul lah. Berdasarkan kepada agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka politik itu menjadi baik, menjadi betul lah, menjadi betul. Hadirin hadirat muslimin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kedua, kepatuhan yang sempurna dan balasannya. Tiap-tiap amal meliputi kepercayaan, tutur kata dan perbuatan. Nampak tu? Kita kadang-kadang perkataan amal ini menjadi salah faham juga. Kita anggap amal ini sembahyang. Hendaklah kamu beramal ibadat, sembahyang, puasa. Tidak. Sebenarnya perkataan amal itu bahasa Arab. Perkataan dalam bahasa Melayu ialah perbuatan ataupun aktiviti. Aktiviti kita itu amal lah. Itu amalan kita. Aktiviti kita ialah amalan kita. Bukan dimasukkan amalan itu adalah sembahyang lah. Aktiviti kita itu amalan kita. Yang meliputi apa dia? Kepercayaan.
kepercayaan, tutur kata dan perbuatan. Hati, kepercayaan, kemudian perkataan kita, kemudian perbuatan kita. Ini adalah amalan, ini adalah aktiviti seseorang mukmin. Ada balasan yang sesuai dengannya, sama ada baik atau sebaliknya. Dan segala kesenangan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah hasil dari kepatuhan, yakni Islam yang sempurna dalam mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan segala larangan. Jadi nilai kepada undang-undang peraturan Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan kepada peraturan tersebut. Allah Taala menurunkan Al-Quranul Karim sebagai peraturan, sebagai undang-undang untuk dipatuhi oleh manusia yang mempunyai sifat jasmani dan rohani. Maka undang-undang ini tidak bermakna, tidak ada hasilnya kalau tidak dipatuhi oleh seseorang. Sebagai contohnya, kalau seseorang itu tidak sembahyang, maka dia tidak patuh, tidak taat kepada perintah Allah Ta'ala, undang-undang Allah Ta'ala untuk sembahyang. Dia akan mendapat balasan ataupun tidak, tidak akan mendapat balasan yang baik, sama ada di dunia dan akhirat. Begitu juga peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya ditegakkan undang-undang ekonomi yang berasaskan kepada ekonomi yang tidak riba, maka seseorang yang mendirikannya dan mendirikan ekonomi tersebut yang berasaskan kepada yang bukan riba, maka dia patuh kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, undang-undang Allah Ta'ala. Maka dia akan mendapat kebaikan di atas dunia ini dan juga kebaikan di akhirat. Bukan hanya semayang hanya dapat masuk syurga, bahkan keseluruhan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mestilah dipatuhi oleh seseorang itu supaya mereka dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau nisbah di akhirat. Kalau atas dunia, mereka akan dapat apa yang mereka usahakan di atas dunia ini. Mereka akan dapat apa yang mereka usahakan atas dunia ini. Hadirin hadirat muslimin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana kesenangan dan kebahagiaan sejati hanya terdapat di akhirat, maka balasan syurga dan segala nikmat di dalamnya hendaklah menjadi harapan yang utama kepada setiap orang dengan mematuhi ajaran Islam. Walaupun dunia ini menjadi tempat ataupun menjadi tempat untuk manusia menyediakan bekalan ke akhirat, kerana akhirat itulah tempat yang kekal abadi. Dunia ini bukan tempat kekal abadi. Maka ketika mana seseorang itu berada di atas dunia ini, mestilah mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada aspek rohani dan jasmaninya, supaya dia akan mendapat nikmat yang besar di akhirat kelak. Dia kena patuh begitu. Kalau atas dunia dia tidak patuh, maka habuan dunia juga dia tak dapat dengan sempurnalah, dan akhirat juga dia tak dapat. Hadirin hadirat muslimin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, ini yang dikenaki oleh ajaran Islam. Dunia ini bukanlah tujuannya. Islam memerintahkan kita supaya kita memiliki dunia ini, tetapi bukan tujuan. Dengan maksudnya, tujuan hanya semata-mata untuk bersedap, bersenang lenang di atas dunia ini. Tidak, bukan begitu. Tetapi dia merupakan kita kata sebagai wasilah, sebagai suatu perantaraan untuk seseorang itu mendapat kebahagiaan di negeri akhirat. Untuk mendapat kebahagiaan di negeri akhirat. Sebenarnya hidup atas dunia ini macam sementara saja, sebagai perjalanan untuk menuju ke hari akhirat. Tetapi tidak sempurnanya hari akhirat melainkan dunia ini dibuat, dilakukan, dilakukan sesuatu. Apakah perkara yang mesti dilakukan oleh seseorang itu? Ialah menurut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikut undang-undang dan peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin hadirat muslimin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, oleh kerana kesenangan dan kebahagiaan sejati hanya terdapat di akhirat, maka balasan syurga dan segala nikmat di dalamnya hendaklah menjadi harapan yang utama kepada setiap orang dengan mematuhi ajaran Islam. Jadi tujuan kita mematuhi perintah Allah Ta'ala untuk sembahyang, sembahyang berjemaah, belajar ilmu dan seumpamanya, kerana target kita,
Kerana tujuan kita adalah, tujuan yang besarnya adalah untuk mendapat nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Inilah amalan ataupun inilah pegangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Mereka hidup atas dunia, mereka hidup atas dunia seumpama kita. Mereka berkahwin, mereka bekerja, mereka mengurus negara, mengurus rakyat dengan sebaik-baiknya. Tetapi hati mereka banyak ke hari akhirat. Maksudnya amalan-amalan yang mereka buat ini, hendak mereka ingin ianya dapat hasil di hari akhirat. Atas dunia dapat hasil, alhamdulillah lah. Atas dunia dapat hasil, alhamdulillah. Memang ada hasilnya, tapi hasil yang besar ialah di akhirat. Oleh sebab itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata dalam satu perbualannya dengan para sahabat-sahabatnya mengenai dengan generasi yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu generasi sahabat. Berkata Ibnu Mas'ud, antum aktsaru sauman wa salatan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu khaira minkum. Qalu wa bima dhalika? Qala kanu azhadu minkum fid dunya wa arghabu fil akhirah. Yang bermaksud, telah berkata Abdullah bin Mas'ud kepada para sahabat, kepada sahabatnya yang bersama dengannya lah, dia kata apa, kamu banyak melakukan sembahyang, banyak melakukan puasa, banyak melakukan sembahyang, jika nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka itu lebih baik daripada kalangan kamu. Lalu mereka bertanya, kenapa boleh jadi begitu? Kenapa boleh jadi begitu? Berkata Abdullah bin Mas'ud, mereka lebih zuhud daripada kamu dalam urusan dunia, dan mereka lebih mementingkan urusan akhirat. Ataupun mereka lebih gemar untuk mendapat kebajikan pahala di akhirat. Ini kehidupan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka juga kaya, mereka memiliki harta, mereka hidup seumpama kita. Tetapi hati mereka banyak memikirkan tentang hari akhirat. Ada harta untuk akhirat, ada jawatan untuk akhirat, ada apa-apa saja, anak, keluarga, keturunan dan semuanya, dan semuanya adalah untuk akhirat. Semuanya untuk akhirat, bukan untuk kepuasan dunia, tetapi lebih kepada menuju kepada hari akhirat. Azan. Thank you.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Tuan Bilal. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam satu hadisnya melalui sabdanya, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sabda Nabi yang bermaksud orang yang bijak ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri dia dan melaksanakan aktiviti peraturan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju pada ataupun untuk mendapat hasilnya selepas daripada kematian. Ini orang yang bijak. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Wal-ajizu, dan orang yang lemah, yang lemah akalnya. Manit taba'a nafsahu hawaha, mereka yang mengikut dirinya akan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan hanya mereka bercita-cita atas Allah. Ada huraian dari kalangan ulama menjelaskan, dia mengatakan bahawasanya orang-orang yang lemah ni ialah orang-orang yang tidak mengurus dunia ini dengan baik. Maksudnya tidak mengurus dunia ini dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama dia berangan-angan. Dia kata nanti dia bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Dia bertobatlah kepada Allah Ta'ala sebelum Allah Subhanahu Wa Ta'ala matikan. Dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Dia tamanna, dia hanya berangan-angan supaya dia dapat kebahagiaan di hari akhirat. Sedangkan dia tidak beramal pun, dia tidak mengikut peraturan Allah Ta'ala. Semayang pun tidak, puasa pun tidak, taat kepada ibu bapa pun tidak. Banyak peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala dilanggar. Bagaimana dia nak mendapat kebahagiaan di negeri akhirat? Orang ini Nabi SAW sifatkan orang yang lemah akalnya. Orang yang lemah akalnya, orang yang tidak cerdik, orang yang tidak pandai. Orang yang pandai ialah orang yang memikirkan ataupun menjadikan dunia ini sebagai bekalan untuk mendapat hasilnya di hari akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu ayatnya ialah wal akhiratu khairun wa abqa, dan hari akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yang kekal ialah di hari akhirat. Hidup dunia ini seseorang itu mungkin ketika kata umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, 200 tahun habis matilah. Berakhir dengan kematian. Tetapi di hari akhirat tidak berjumpa dengan kematian. Hidup selama-lamanya. Kalau baik, baiklah. Kalau jahat, jahatlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita ikut dan kita patuh kepada peraturannya. Dengan ikut dan patuh kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapat kebahagiaan di negeri akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang diadakan pada malam ini, dan kita harap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis seumpama ini akan dapat berterusan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi gangguan virus dan seumpamanya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang mendengar yang baik dan kami dapat mengikutinya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal jununi wal judami wa min sayyil asqam. Allahumma ba'id bainana wa baina virus corona kama ba'at bain al-mashriq wal maghrib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.